the net. Header! Possession here. Halo guys, welcome back to my channel Trakwalsio. Oke, pada konten kali ini Trakwalsio akan melanjutkan push rank saya di divisi 1 yang mana kita mendapatkan lawan divisi 2 ya, dengan kekuatan kolektif 3175 ini fix kita mendapatkan lawan Sultan sih. Kita akan lihat squadnya. Loh kan, anjir, hari-hari ketemu Sultan mulu lo cuy. Ini dia player gajah-gajah minus Costa Kurka dan Bewet ya. Anjir, squad Los Galacticos cok. Wah, ada Rumi, ada Blitz Cooler loh, trio Blitz Cooler dan ada Blitz Header kalau gak salah ya. Oke, sebelum ke gameplaynya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe channel Trakwalsio. Kita kawal channel Trakwalsio ke 10k subscriber ya, mohon bantuannya. Bagi kalian yang belum like, monggo di like dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Tis. Kalian juga bisa request tentang super hidden gem, super challenge, dan kalian bisa juga kalau ada kesempatan Trakwalsio mabar ya, kita push ya, atau kita live streaming mabar ya, kalian bisa mampir ya, karena di channel Trakwalsio ini kalau live ya sering banget mabar. Oke, coba sana Yorke shooting. Anjir, dapat ditepis oleh kiper. Ini kipernya siapakah? Peter Cek ah. Wah, anjir, kiper PUT Wincok. Oke, coba lempar ke dalam oleh Trakwalsio, umpan kepada Messi. Oke, tenang, coba. Oke, bisakah? Crossing gak sih? Crossing. Oke, okay, Yorke, anjir, langsung dia lucu. Oke, okay, tenang, dapet. Oke, okay, Ricard, umpan mana sih? Double touch, aduh, double touchnya gak aktif. Oke, okay, kesalahan. Oke, okay, stunning sudah. Anjir, dapet di blok sama Van Dijk. Oke, okay, sejauh ini Trakwalsio kesusahan untuk membongkar pertahanan tim lawan. Anjir, backnya kokoh, ditambah lagi kipernya yang, wah, ini kiper perfecto di eFootball Mobile sih. Jadi Trakwalsio pasti tidak semudah itu untuk membobol gawang tim lawan. Oke, coba sana Trakwalsio lewat Messi. Oke, tenang, kita bongkar pertahanan tim lawan. Oke, coba sana Bebet, umpan kepada Bilingul, umpan truk pas kepada Bebet. Oke, bisakah crossing sundul? Anjir, lagi-lagi dapat ditepis oleh Peter Cecuk. Gila, sundulan depan gawang kayak gitu masih ditepis loh sama Peter Cecuk. Wah, ini fix kiper PUT Win sih. Oke, masih mengembur Trakwalsio lewat Bilingul, umpan kepada Theo Hernandez. Tenang, crossing lagi. Anjir, dapat dia lucu. Oke, tenang, defend. Mencoba di sana tim lawan lewat serangan play cepat. Oke, dapat. Oke, serang balik. Oke, Ricard, umpan kepada Messi. Oke, umpan kepada Mbappe, umpan kepada Yorke. Anjir, langsung tel. Oke, kesalahan dari tim lawan. Coba stunning shoot dan what? Tendangan stunning shoot Mbappe depan gawang kayak gitu masih ditepis lucu. Wah, ini kiper fix PUT Win sih. Anjir, ini Trakwalsio udah tahu sih arah tujuan dari Konami cuk. Ini pasti tim lawan saat sekali nyerang auto fix goal, gue bisa jamin cuk, pegang omongan Trakwalsio ya. Sejauh ini tim lawan masih belum nyerang cuy. Kita akan tunggu tim lawan sekali serang pasti goal sih, karena Trakwalsio sudah malam melintang ya ketika match-match ya, ribuan match ya. Kalau arah tujuan Konami itu kita dikasih script atau drag system, pasti kita akan kalah cuk. Oke, kita akan coba untuk bongkar kiper PUT Win ya. Peter Cek, gila lu, stunning sudut depan gawang masih di tepi cuk. Oke, tenang. Oke, coba sana Trakwalsio lewat Bilingul, umpan kepada Ricard. Oke, kita coba untuk build up dari tengah. Oke, umpan kepada Ricard, umpan kepada Yorke. Oke, tenang, kita scanning, umpan kepada Pirlo. Anjir, langsung dia lucu. Oke, serang balik. Oke, tenang, defend, jangan sampai kita kebobolan cuy. Oke, tenang, defend. Anjir, Beckham udah masuk cuk. Ini pasti tim lawan ngandelin meta crossing sih. Oke, mencari sana. Kan mau umpan ke Beckham, oh tidak bisa, Trakwalsio udah antisipasi. Oke, anjir, nih tim lawan auto gameplaynya keras cok. Oke, tenang, defend, jangan sampai kita kasih leluasa crossing. Oke, bagus. Oke, serang balik. Aduh, anjir, nih gameplay tim lawan cukup lumayan keras ya, defendnya kokoh, ditambah lagi kipernya yang lagi on fire cuy. Ini otomatis Trakwalsio harus berpikir keras lagi ya secara gameplay biar kita bisa membongkar pertahanan tim lawan. Oke, coba di sana Trakwalsio, umpan jauh kepada Bilingul. Oke, umpan kepada Mbappe. Oke, tenang, umpan kepada Messi. Oke, kita pull up dari sayap. Oke, bisakah umpan truk pas kepada Mbappe? Anjir, langsung dia lucu. Mencoba di sana tim lawan serang balik cepat. Oke, bisakah? Oke, bagus, bisa ini double touch. Oke, tenang, umpan truk pas kepada Yorke. Oke, shooting. Anjir, nutup. Waduh, gila cuk, nutup ruang kiper Peter Cek ini bagus banget loh.
Ditambah lagi blok tim lawan aktif, cuk. Bisa-bisanya kayak gitu masih keblok back tim lawan loh, anjir. Wah, ini gue udah paham sih arah tujuan dari Konami, cuk. Ini Dragwalsu kena dark system sih. Tapi bukan alasan Dragwalsu tidak membantai tim Sultan. Oke, coba sana crossing sundul. Hampir saja Dragwalsu bisa mencetak gol, namun sundulan dari Mbappe masih terlalu lemah. Oke. Nampaknya si botak Konami udah membeli tanda berakhirnya babak pertama, sementara kita bermain imbang 0-0. Gila, cuk. Penyelamatan si Peter Cah 5 lonjir. Wah, ini anjir, kiper PU to win, cuk. Lagi aktif, cuy. Gila sih Peter Cah 103. Wah, anjir, auto. Harus ekstra bekerja keras secara gameplay di babak kedua ini ya, gila, cuk. Wah, kalau kiper PU to win lagi aktif, sulit banget untuk ditembus, cuy. Oke, coba saya Dragwalsu lewat si tengah. Oke, anjir. Oke, tenang, defend, umpan long ball. Oke, duel bola atas, anjir, kalah, cuy. Oke, tenang. Oke, serang balik. Coba di sana. Anjir, langsung ditutup sama siapa, cuy? Gila, cuy. Ada Maldini, terus ada Van Dijk. Dan ada pemain-pemain epic. Coba di sana. Anjir, hampir saja. Dragwalsu lupa kalau tim lawan ini pasti ngandelin meta crossing, cuy. Ada Beckham dan ada Bale ya. Jadi Dragwalsu harus mengantisipasi terutama sayap tim lawan ya. Gila, cuy. Ini squad Los Galacticos nih. Oke, tenang. Oke, defend. Oke, bagus. Serikat. Upet, anjir, langsung dialog sama Blinggul, cuy. Oke, tenang. Aduh. Bad coach, cuy. Oke, bagus. Oke, serang balik. Coba di sana. Umpan kepada Mbappe. Umpan kepada Blinggul. Umpan kepada Bebet. Bisakah crossing? Anjir, dapat dialog sama Blinggul, cuy. Oke, tenang. Defend. Aduh, Gareth Bale, cuy. Oke, bagus. Rudiger, cuy. Oke, kita coba untuk pancing defend tim lawan ya, karena ini defend tim lawan terlalu rapi, cuy. Jadi Dragwalsu susah benar ketika kita masuk kotak penalti, cuk. Namun Dragwalsu akan berusaha untuk membongkar pertahanan tim lawan. Oke, mencoba sana Gretel. Aduh, crossing. No kan, sekali serang auto fix goal. Gue udah paham arah dari dark system Konami, cuk. Pasti sekali serang pasti gol. Gue udah paham sih, karena beribu-ribu match di divisi 1 atau di online match biasa atau di turnamen, gue udah paham sih mana dark system dan mana benar-benar kita gameplaynya itu fair, cuk. Gila sih Konami, Lord Konami lagi tidak baik-baik saja, cuk. Namun bukan alasan Dragwalsu untuk tidak memenangkan di match kali ini ya. Kita akan coba untuk push top global di fase kali ini ya. Semoga di fase kali ini Dragwalsu mulus ke top global. Oke, coba sana Pirlo. Oke, sundul Mbappe dan yes, akhirnya kita bisa membongkar lewat sundulan yang tidak terduga oleh Mbappe ya, sehingga skor sementara 1-1 lewat gol dari si Mbappe. Tak kepe-kepe, gila, cuk. Ketika gameplay kita keras, peluang kita banyak, malah kita sulit untuk mencetak gol. Dan sebaliknya ya, kalau kita posisi peluangnya kayak gitu, tidak diduga malah kita mencetak gol, anjir. Memang dark system Konami ini suka ngelawak, cuk. Oke, coba sana crossing. Anjir, bahaya banget bagus ini, memang lagi meta, cuk. Banyak banget pro player yang lagi pakai meta crossing lewat West Coast, jir. Kita harus bisa mengantisipasi. Oke, coba sana serangan balik cepat lewat. Oke, Yorke bisakah? Oke, crossing, shooting, dan yes, akhirnya kita bisa mengcomeback tim lawan ya lewat tendangan kungfu dari si Mbappe ya, sehingga skor sementara 2-1 untuk keunggulan Dragwalsu. Angin segar bagi Dragwalsu. Gila, cuy, ini tim kiper PU to win tim lawan auto ngelor, anjir. Tiba-tiba ngelawak, cuk, nggak bisa nepis serangan dari Dragwalsu. Oke, coba sana Dragwalsu apakah bisa mencetak 3 gol. Oke, coba sana. Oke, lihat Messi umpan kepada Yuki. 1-2 yang cantik, truk pas pada Mbappe, anjir, dapat dihalo, cuk. Oke, tenang, defend, jangan sampai kita kebobolan sih. Oke, tenang. Oke, ini pasti tim lawan mau meta crossing, anjir. Oke, tenang, serang balik, bisakah? Oke, umpan kepada Mbappe. Oke, tenang, umpan kepada Rikat, anjir. Langsung dialog, cuk. Coba di sana tim lawan serang balik cepat lewat Griezmann. Oke, tenang, defend. Oke, bagus. Hampir saja blunder si Theo Hernandez, anjir. Oke, tenang, kita coba atur defend dulu. Oke, Beckham, anjir, fix ini. Untung. Ini crossingannya bahaya sih, terutama Beckham ke Wedgos ini auto nggak bisa diantisipasi, cuk. Oke, Beckham. Oke, bisakah? Anjir, untung hampir saja lepas, cuk. Oke, serang balik. Coba channel Messi, umpan kepada Yorke, umpan kepada Mbappe.
truk pas kepada Abilinggo. Oke, bisa kan satu gol lagi? Oke, bisa ini. Bisa ini. Aduh, ada Maldini versi terbaik, cuy. Oke. Nampaknya si Polda Konami udah membeli tanda beraknya babak kedua. Akhirnya kita bisa unggul 2-1. Gila, cuy. Dari 9 peluang dari Drago Alsio, 6 ditepis oleh Peter Celonjir. Wah, ratingnya 6, cuy. Wah, ini seharusnya Peter C ini 6,5, cuy. Gila sih, kiper Peutuin, cuy. Hampir saja ya. Hampir saja Drago Alsio dibuat frustasi oleh Peter C, cuy. Oh, anjir, anjir. Sumpah ini kalau tim lawan ini pro player, auto fix di bantai Drago Alsio. Oke, ini dia ya, akhirnya kita naik ke 1862 ya. Dan semoga di fase kali ini Drago Alsio berjalan mulus ke top global di akun cupu Drago Alsio. Oke, cukup sekian untuk review gameplaynya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.